Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sobat, masih ketemu lagi di YouTube saya Aran Channel. Dan nah ini saya lagi masih di kampus saya ini lur ya. Nah kali ini saya itu dapat tetangga saya itu mau ke Jakarta lur, mau naik unit Rosalia ini ya. Nah karena pemesanannya itu malah pesan sama saya. Aduh ya oke lah, karena pesan sama saya akhirnya suruh antar, tak antar sekalian ke agen, ke agen Rosalia Indah yang ada di Karanggede. Yuk nanti dapat unit apa, beli itu mau turun di Lebak Bulus ya. Informasinya tadi ada keterlambatan di unit armada karena habis apa itu namanya, habis kir. Nah unitnya itu agak telat. Nah yuk kita langsung antar penumpangnya untuk ke Karanggede dan nanti kita lihat unitnya apa aja. Nanti yang buat angkatan reguler sore dari STC, HR, PO Haryanto, PO Raya, Rana Jaya, Sudiro Tunggal Jaya, dan Rosalia Indah. Yuk nah ini di kampung saya nih, panasnya minta ampun, mantep, pokoknya mantep, panasnya luar biasa, belum ada hujan, baru sekali aja deh. Oke yuk kita langsung merapat ke Karanggede. Nah ini tetangga saya, masih saudara saya juga yang mau ke Jakarta. Hush. Nih saya liatin di kampung saya ini lor ya. Nih seperti ini nih, masih banyak pepohonan yang hijau-hijau. Nah itu tempat saya bekerja di bos saya. Nah itu, jadi saya tuh kerjanya di kampung lor ya. Nah, oke, kita langsung menuju ke Karanggede bersama si Pit hijaunya. Nih saya bekerja di salah satu video shooting yaitu New Sony video shooting. Nah seperti ini kerjaan saya. Oke yuk kita langsung merapat ke Karanggede. Untuk estimasi dari kamu saya itu sebelum klik menuju ke Karanggede. Nah ini masuk unit dari PO Haryanto, baru satu unit armada Mutiara. Ini biasa mengisi di jalur Kota Bumi. Nah jadi teman-teman, bila mana ini kalau nggak tahu harap bertanya. Pak ini mau kemana pak? Aku ya mau jalan-jalan. Oh jalan-jalan. Oke berarti nggak tak ganti di sini berarti. Ini Pak Nandar selaku agen Karanggede ya, dari PO Haryanto. Ini Mutiara 089 ini nicknamenya dulu. Biasa mengisi untuk di rute Kota Bumi. Oh. Oke, ini biasa jam 4 untuk unit dari PO Haryanto itu baru mulai masuk. Ini masuk satu unit armada, kita tunggu unit kedua dan ketiganya. Ini
Ya main apa nggak tabere? Yang nunggu lama, sampai mahri baru datang. Oi. Biasanya itu yang pertama yang masuk ini loh. Nih, EDT 512. Wih, nitip kaku. Habis ngantar saudara. Ternyata ketelatan bis dari Rosalia Indah ini dikarenakan tadi habis kir dan juga cat ke mesinannya. Jadi telat ya gara-gara ini loh ya. Tapi enggak apa-apa, yang penting jurinya sudah datang dan semoga nanti lancar di perjalanannya. Dari Rosalia Indah EDT 512. Ini juga bisa dibilang tim unit paten juga untuk di jalur Ngarang Gede Ngemolong. Nah ini ya, jadi alasan kenapa unit dari Rosalia Indah ini telat untuk datang di sampai di Ngarang Gede itu karena habis kir dan juga servis. Saya biasanya itu unit dari Rosalia Indah ini masuk pertama di jalur Ngarang Gede jam 3:30, tapi hari ini jam 6. Guys, tidak apa-apa. Karena emang kondisinya emang harus biar fit di servis sekalian dari Rosalia, pihak Rosalia Indah. Dan sangat luar biasa sekali untuk unit Rosalia Indah ini terisi hampir 80%. Dapat rombongan di Sumber Lawang katanya tadi. Nih Mas Denny ya, kru yang bertugas. Nih Mas Denny-nya. Aduh. Jadi armada terakhir di Ngarang Gede. Jangan nitip ya. Langsung tancap gas menuju Jakarta.